Halo MotoGP Lovers. Selamat datang di channel FM GP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, sukses merebut pole position keempat dari 6 balapan terakhir MotoGP 2022. Ia berhasil menjadi yang tercepat pada kualifikasi GP Belanda yang digelar di sirkuit Assen, Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022, sore waktu setempat. Tidak hanya merebut pole position, Bagnaia juga berhasil mempertajam rekor lap sirkuit Assen yang dibuat Maverick Vinales saat menguasai kualifikasi GP Belanda tahun lalu, ketika masih bersama Yamaha. Tidak ada yang menyangsikan jika pembalap asal Turin, Italia, tersebut merupakan rider tercepat di grid MotoGP saat ini. Tetapi sebutan itu hanya berlaku untuk flying lap. 4 pole dalam 6 balapan terakhir, termasuk GP Belanda, jelas menjadi catatan tersendiri bagi para rival. Ironisnya, dalam 5 balapan sebelum Assen, Bagnaia 3 kali terjatuh dan tidak mampu melanjutkan balapan. Kecelakaan di GP Katalunya memang bukan kesalahan Bagnaia. Tetapi insiden di Le Mans, Prancis, dan Sachsenring, Jerman, saat ia juga merebut pole, jelas menjadi sorotan, jika mengingat posisinya sebagai salah satu favorit juara dunia musim ini. Sampai menjelang digelarnya putaran ke-11 di Assen, Bagnaia baru sekali menyempurnakan pole dengan kemenangan. Itu terjadi di Jerez, Spanyol, saat ia merebut pole pertamanya musim ini. Sedangkan kemenangan keduanya musim ini atau dalam 5 balapan terakhir, yang dibuatnya di Mugello, Italia, justru dibuat Bagnaia saat dirinya start dari baris kedua, tepatnya grid kelima. Hanya mampu merebut 2 kemenangan dan 3 kali gagal finish dalam 5 balapan terakhir. Membuat Bagnaia kini tertinggal hingga 91 poin dari juara dunia Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, yang juga tengah memimpin klasemen. Hingga kini insiden di Sachsenring masih menjadi tanda tanya besar bagi Bagnaia. Kendati begitu, ia sudah memasang target khusus untuk balapan di Assen, Minggu malam nanti. Saya berharap bisa mengambil pelajaran dari insiden balapan terakhir, GP Jerman. Saya akan memulai tren positif. Berusaha merebut beberapa langkah ke depan mulai di Assen ini, ucap Bagnaia. Lebih lanjut, Francesco Bagnaia menilai keberhasilannya merebut pole pada MotoGP Belanda tidak lepas dari kerja keras kru dan mekanik Ducati sepanjang latihan bebas keempat, FP4. Saat itu Bagnaia hanya kalah dari Quartararo dengan gap hanya 0,100 detik. Merebut pole di Assen ini sangat berarti banyak. Saya sangat menyukai trek ini meskipun Assen bukan favorit buat motor kami. Saya senang kami mampu meningkatkan semuanya di FP4 mengingat pagi tadi saya kesulitan di FP3. Ucap Bagnaia lagi. Kami memperbaiki beberapa bagian dan sejak FP4 kami tahu sudah mengambil arah yang benar untuk menghadapi Assen ini. Kini kami siap untuk lomba Minggu malam nanti. Problem kami di Assen dulu adalah motor yang tidak stabil dan feeling saya kurang bagus di area-area tikungan cepat. Kini kestabilan motor sudah dapat. Karena itu saya harus lebih baik daripada sebelumnya. Pungkas pembalap asal Italia itu. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Seri ke-11 MotoGP 2022 adalah momen kunci bagi beberapa pembalap demi menjaga peluangnya meraih titel. Ini juga akan menjadi putaran penting untuk setiap tim sebelum jeda musim panas. Pembalap Ducati Francesco Bagnaia harus meraih kemenangan di sirkuit Assen setelah 2 kali beruntun gagal finish, di Catalunya dan Sachsenring. Hal itu merupakan balapan di mana ia memiliki peluang besar untuk menang. Namun begitu, tantangan akan hadir di Belanda karena karakter sirkuit Assen yang mengalir tidak cukup bersahabat dengan motor Ducati Desmo Sedici GP. Trek lebih cocok dengan YZR-M1 milik Yamaha yang bisa membuat Fabio Quartararo memperlebar keunggulannya.
Karena itu Bagnaia harus bisa mengelola akhir pekan GP Belanda dengan baik dan tak melakukan kesalahan di balapan sehingga dapat membawa pulang banyak poin. Ini juga penting agar sang rider tak menutup paruh pertama musim MotoGP 2022 dengan kekecewaan. Quartararo pastinya akan menekan dengan maksimal di sirkuit Assen agar mengamankan posisi di puncak klasemen. Pasalnya ini akan membuatnya lebih mudah melakoni paruh kedua musim ketika berada di trek yang kurang cocok dengan Yamaha. Sementara itu, kinerja pembalap Aprilia Aleix Espargaro juga patut dinantikan setelah memperlihatkan konsistensi dalam 7 balapan terakhir. Rider asal Spanyol itu juga cukup cepat di sirkuit Sachsenring yang memiliki kondisi sangat menantang bagi seluruh pembalap. Espargaro ingin mempertahankan tren positif yang telah dibangunnya sejauh ini. Terlebih ia hanya tinggal 31 poin dari Quartararo. Finish di podium pada GP Belanda akan membuatnya lebih mudah dalam melakoni paruh kedua untuk mengejar ketertinggalan. Rekan setim Aleix Espargaro, Maverick Vinales, juga ingin menunjukkan kembali kekuatannya setelah masalah teknis memaksanya keluar dari balapan lebih cepat di Sachsenring. Kembali kepada kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2022 Fabio Quartararo. Semua orang terkesan dengan penampilan perfect Fabio Quartararo belakangan ini. Bahkan sampai Yamaha pun dibuat kagum oleh performa El Diablo di atas YZR M1, terutama dalam dua race terakhir. Pada akhir pekan di sirkuit Sachsenring, Fabio Quartararo meraih kemenangan ketiganya dalam MotoGP 2022. Sekali lagi rider Monster Energy Yamaha tersebut mendemonstrasikan kualitasnya sebagai juara dunia bertahan dan favorit peraih gelar musim ini. Podium utama Grand Prix Jerman mengikuti kesuksesan pada balapan sebelumnya. Saat El Diablo pun memberikan kinerja superior, menang 6,4 detik atas Jorge Martin dalam GP Catalunya. Sementara di Sachsenring, rider Prancis finish 4,9 detik di depan Johann Zarco. Kini Quartararo benar-benar memegang kendali dalam perburuan gelar. Ia memimpin klasemen dengan 172 poin dalam 10 race. El Diablo unggul 34 angka atas rival beratnya Aleix Espargaro dari Aprilia Racing. Sementara itu, pelatih pembalap tim pabrikan Yamaha Julian Simon yang mementori Fabio Quartararo menilai performa anak asuhnya tahun ini lebih baik dibandingkan musim lalu, ketika sukses menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Quartararo yang sekarang lebih baik daripada tahun lalu karena persaingannya lebih berat. Bagi Quartararo ini tahun yang sulit karena motornya sama dengan tahun lalu karena Yamaha tidak membuat perubahan besar. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.